Shalom mempelai Kristus. Malam hari ini kami akan memulai ibadah mesbah keluarga yang diadakan di keluarga Pak Yusa. Dan kami juga menyapa saudara-saudara seiman yang di FA yang ada di Sidorejo, Sidomukti, dan Tingkir. Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah FA pada malam hari ini. Kau memberkati kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada dimanapun mereka berada. Biar kami boleh sehati, sepikiran, kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk mengawali ibadah family altar saat malam hari ini. Kita akan sama-sama pujikan saat ku masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Thank you.
Syukur untuk malam hari ini, kami boleh memuji, menyembah, dan menyenangkan hatimu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Buka hati kami, biarlah kami bisa memahami, kami bisa mengerti, bahkan bisa menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Karena kami diberkati untuk menjadi berkat buat sesama kami. Urapi setiap kami Tuhan, untuk kami bisa siap untuk mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di dalam malam hari ini, juga khususnya keluarga-keluarga yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama untuk yaitu mendengarkan firman Tuhan di dalam mesbah doa, mesbah keluarga di tempat ini, khususnya di tempat keluarga Bapak Yusa. Mari kita akan terus lanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dimulai dari yaitu Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Lukas 9 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ayat 14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ayat 15, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakulum. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini yang kita ambil dalam Good News, yaitu Kamis tanggal 21 Mei dengan tema yaitu bagikan hidup. Bacaan yang kami baca tadi diambil dari Lukas 9
ayat 10-17. Nat Lukas ini yaitu, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia mengenadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, ini ayat dari Lukas 9 ayat 16-17. Dan dalam perikop di atas seringkali disampaikan atau dibahas dalam konteks mujizat. Tentu tidak salah sebab itu mujizat yang dilakukan dalam pelayanan Yesus. Namun saat ini kita bisa melihat bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan bisa terjadi pelipat gandaan bagi 5.000 orang, bahkan mengalami sisa sampai 12 bakul. Hidup kita diharapkan menjadi kehidupan yang mengalami pelipat gandaan. Namun dalam perikop di atas, kita bisa belajar apa yang dilakukan Yesus di antaranya. Ini kita akan seringkan, yaitu A. Serahkan kehidupan kita. Ketika Yesus menerima roti dan ikan, ia menengadah ke langit. Ini bentuk penyerahan kepada Bapa di surga. Sikap ini perlu kita miliki, bahwa kita harus senantiasa hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan. Sesuatu yang kita terima itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, berserahlah sepenuhnya kepadanya senantiasa. Ini B. Hidup dalam ucapan syukur. Yesus melakukan pengucapan berkat ini mengajarkan supaya kita senantiasa hidup terus dalam ucapan syukur. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang menggerutu dengan berfokus kepada jumlah yang kita terima. Namun biarlah kita hidup dalam ucapan syukur yang menjadi kekuatan kita dan membuat kita justru menjadi berkat bagi orang lain. Ini bagian C, bagikan hidup kita. Hidup kita dipanggil bukan hanya berfokus untuk pemenuhan kebutuhan kita, namun kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita diselamatkan untuk menjadi alat berkat bagi orang lain. Bagikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan sharingkan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman ini. Mari kita sharingkan bagaimana kita bisa terus berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Shalom, saya di sini juga akan menyaksikan bagaimana kita bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Sewaktu kami sekeluarga mengalami, khususnya anak kami, Amel yang kemarin diizinkan Tuhan kena air panas di tubuhnya yang seharusnya dibawa ke rumah sakit, tetapi karena pertolongan Tuhan kita bisa merawatnya sendiri di rumah. Dan Tuhan begitu baik, Tuhan sediakan dan mengirimkan orang-orang di sekeliling kami, khususnya ada saudara kami yang menjadi perawat di Kensara, itu yang merawat di rumah sehingga kami tidak harus sampai ke rumah sakit sewaktu anak kami sakit, sehingga pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kami di rumah juga bisa bersyukur karena anak kami sekarang mengalami kesembuhan, pemulihan yang tidak memakan banyak waktu yang lama. Semua karena berkat Tuhan, kita tetap bersyukur karena Tuhan menjaga kita. Sekalipun apapun yang terjadi itu, kita tetap memandang akan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin dari saya itu, mau nantinya Pak Aji yang akan menambahkan berserah dan bersyukur kepada Tuhan lebih lanjut lagi. Baik, kalau kita melihat sharing yang pertama ini tentang bagaimana kita bisa terus berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Ini prakteknya seperti apa sih sebetulnya bersyukur, berserah kepada Tuhan? Ini sebetulnya satu paket, saudara. Yang namanya berserah, ini harus ada bersyukur. Jadi sebetulnya kalau kita mau membahas tentang berserah, bersyukur itu seperti apa, kita akan coba mengacu dalam firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah Israel, yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Jadi yang pertama, untuk berserah itu,
Kalau kita berserah di dalam Tuhan, itu caranya tidak lain apa pertama, bertobat dulu. Kita mesti bertobat dulu dari jalan-jalan kita yang jahat, dari pola pikir kita yang salah, dari ego kita, dari segala kedagingan kita. Kita belajar merenungkan firman dan menjadikan firman itu hidup di dalam keseharian kita. Itulah cara yang pertama untuk berserah, yaitu bertobat dulu. Kita koreksi dalam keadaan kita seperti ini, apa sih hal-hal yang perlu kita koreksi setiap hari. Mungkin kita masih kasar dengan istri, mungkin kita masih terlalu kurang peduli dengan anak-anak, masih terlalu egois. Dalam kondisi seperti ini di rumah kita terlalu banyak menuntut, dilayani segala macam. Nah, mari kita koreksi itu dulu, bertobat dulu. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita ini yang harus kita koreksi. Belajar mengalah, belajar mementingkan orang lain, belajar memberi hidup di tengah keluarga. Itu akan membuat semuanya jadi indah. Kemudian mulai dengan kesatuan hati di rumah. Setiap hari harus berdoa bersama, merenungkan firman supaya kita ngerti di mana-mana Tuhan Roh Kudus nanti akan mengajar kita, di bagian mana-mana saja kita harus bertobat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita bertobat, tinggal diam. Artinya apa? Berserah dan dengan wujud bersyukur. Wujudnya tinggal diam itu bukan terus diam, malas-malasan. Enggak, kita tetap aktif, melakukan banyak hal, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, berpikir kreatif. Bagaimana kita bisa melakukan terobosan-terobosan di tengah masa pandemi seperti ini. Bagaimana kita bisa memberi manfaat sebaik-baiknya untuk keluarga kita pada saat kita work from home. Yang harus kita pikirkan itu. Jadi tinggal diam adalah aktif, tapi mengizinkan Roh Kudus dan Tuhan sepenuhnya bekerja dalam hidup kita. Itulah tinggal diam yang benar. Dan itulah wujud syukur yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ini tambahan dari saya. Amin. Silakan yang lain. Nah, ini sharing yang pertama. Mungkin kalau masih ada saudara lagi, monggo. Tapi kalau tidak ada, kita masuk sharing yang kedua. Jadi sharing yang kedua ini tentang, yaitu hal praktis apa yang kita sudah lakukan dan yang akan lakukan supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Monggo. Saya akan coba sharing untuk hal praktis apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terus. Jadi kalau untuk hal praktis yang kita lakukan di masa-masa seperti ini, mungkin hal yang simpel-simpel aja ya kita. Mungkin kalau praktis yang di rumah yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita ajari anak-anak di rumah untuk mulai peduli, berdoa, melihat orang-orang di sekitar yang mungkin tidak seberuntung mereka. Kami juga pernah mengadakan pembagian sembako, memberikan makanan. Kita ajari anak-anak sih, sebenarnya lebih ke mengajari anak-anak, dan juga kita mulai tidak hanya melihat kesulitan-kesulitan kita, tapi kita juga melihat orang lain yang di sekitar kita justru banyak yang membutuhkan bantuan kita. Jadi anak-anak pernah kami ajak untuk berbagi nasi bungkus, kita pesan nasi bungkus kepada teman satu FA, juga itu juga memberkati. Hal simpel juga, teman satu FA yang punya usaha warung makan, kita peseni, terus nanti sore hari kita bagi kepada teman-teman yang berbuka puasa dan anak-anak yang melakukannya. Kita sebagai orang tua hanya menunggu dan mereka yang memberikan kepada orang-orang sekitar. Itu mungkin hal praktis ya, tapi itu cukup untuk melatih anak-anak untuk peka dan peduli sama orang lain dan untuk terus bersyukur, dan mereka bisa mengerti bahwa mereka banyak yang masih bisa mereka syukuri dari hidup mereka. Itu aja sih mungkin hal praktis yang bisa kita lakukan sehari-hari selama masa-masa seperti ini. Itu aja, selamat mungkin. Ya, terima kasih. Kalau malam hari ini kita sudah boleh sharing untuk berbagi hidup. Apakah artinya berbagi hidup? Tapi tadi sudah diseringkan atau diberikan oleh Pak Haji maupun Mbak Ria maupun Mbak Ruth yang sudah, yaitu kesaksian tentang berbagi hidup bagaimana. Nah, terima kasih juga saudara-saudara kami yang ada di rumah. Monggo kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang harus kita kerjakan saat-saat ini. Kita bisa membagi segala sesuatunya dengan mungkin tetangga kita, saudara kita yang memerlukan. Walaupun mungkin kita dalam kekurangan, tapi kekurangan itu kalau kita membagi, kita tidak akan pernah kekurangan lagi. Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah masing-masing, monggo kita terus melekat kepada Tuhan dengan adanya FFA yang ada, selalu diadakan setiap
hari Kamis malam ini jangan sia-siakan waktu yang ada. Nah, terima kasih. Ya, sebelum kita menutup di dalam ibadah ini, kami akan berdoa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah sharing akan firman-Mu ya Bapa, dan kami belajar untuk selalu mengucap syukur dengan apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Meskipun situasi sangat berat, tapi kami yakin percaya Engkau akan selalu membawa kami untuk tetap ada di jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, seperti firman-Mu katakan bahwa jika Engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka Engkau akan kehilangan kekuatan-Mu. Karena itu Bapa, kami yakin percaya bila kami tetap belajar untuk tidak tawar hati di masa-masa sulit seperti sekarang ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bila Engkau akan berkati negara kami, berkati pemimpin kami di dalam mereka mengelola bangsa ini Bapa. Kami berdoa bila Engkau akan berikan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, presiden kami Bapa, menteri-menteri, agar mereka dapat memberikan, menyalurkan dan membawa bangsa kami untuk bisa mengatasi apa masalah pandemi yang ada sekarang ini Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang juga ada di garis depan dalam mengatasi persoalan bangsa ini, pandemi ini ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami bersepakat biar Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, berikan juga kelegaan bagi mereka, berikan mereka juga keluarga mereka, agar mereka juga dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat ya Bapa, agar mereka juga taat akan setiap peraturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-hamba Tuhan yang sekarang juga ada di dalam mungkin kesulitan ya Bapa, gereja-gereja kecil yang mereka mungkin mengalami kesulitan, dan berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, biar Engkau berkati mereka ya Bapa di dalam pekerjaan pelayanan mereka. Kami yakin percaya bahwa Engkau akan membawa mereka untuk dapat kembali bekerja ya Bapa dengan sepenuh hati. Mungkin ada banyak misionaris-misionaris yang juga mengalami persoalan di dalam penginjilan mereka. Ya, berdoa di dalam nama Yesus, biar Engkau berikan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Kami akan melihat bahwa setiap rumah-rumah, setiap rumah tangga akan ada pujian dan penyembahan bagi Engkau ya Bapa melalui situasi saat ini ya Bapa. Kami melihat bahwa Engkau akan membawa bangsa ini untuk menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Kota Salatiga yang tercinta. Kami berdoa untuk setiap pemimpin wali kota, wakil wali kota, juga pejabat yang ada di pemerintahan dari pusat sampai di kelurahan RT. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk melayani masyarakat ya Bapa. Kami juga berdoa mungkin bagi mereka yang sekarang mengalami sudah terinfeksi akan virus ini, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau akan berikan kesembuhan dengan bilur-Mu, dengan darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah tidak ada yang mengalami kematian di Salatiga ini Bapa. Biarlah kami yakin percaya bahwa akan sembuh semuanya ya Bapa. Mengalami virus ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota FA yang sekarang mungkin juga mengalami kesulitan dalam ekonomi, di dalam nama Yesus, yang memberikan ide-ide yang baru, ide-ide yang dapat membawa mereka untuk menghidupi keluarga mereka ya Bapa. Mungkin ada keluarga yang mengalami PHK, mungkin ada keluarga yang kesulitan di dalam ekonomi mereka, akan berdoa bila Engkau akan berikan jalan keluar bagi mereka untuk dapat menghadapi akan persoalan ini ya Bapa. Kami juga berdoa juga untuk gereja kami, Betani Salatiga, kami juga serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Bila melalui gereja ini akan banyak orang yang diberkati, untuk hamba Tuhan, untuk pejabat maupun untuk gembala kami, kami juga serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya bahwa setiap apa yang terjadi, Engkau akan selalu membawa kami untuk lebih dewasa dalam rohani kami, membawa kami untuk mempunyai iman yang lebih kuat lagi dalam Engkau ya Bapa. Segala puji syukur kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya.